selamat menyaksikan acara di siang hari ini ya Bung Sunar. Bung Sunar, kalau kita simak ya pada kesempatan siang ya, itu adalah tandanya keberkahan bagi kita semua. Anugerah. Silakan kepada untuk penonton selatan dilaksanakan karena waktu sudah cukup mepet ini. Sebentar lagi. Bung hadirin para penggemar semuanya. Sudah nampak di lapangan yaitu tim dari Desa Matengging dengan daya luhur. Untuk itu dan pemimpin pertandingan sudah menuju ke arena pertandingan. Untuk hakim garis dan itu jelas untuk memantau laporan pandangan mata. Maka mohon maaf kepada official dari kedua tim dan tentunya kepada para pendukung tidak tahu person satu persatu karena dari tim masing-masing tidak menyampaikan informasi pertandingan. Untuk itu kami ingatkan kepada official untuk putra yaitu yang pertama dari Desa Ciwalen dan Panulisan Timur. Untuk itu dua sudah siap untuk melaksanakan dan hakim garis mohon dikondisikan. Ya dari tim masing-masing tim. Ya dari daya luhur ada di sebelah Desa Matengging begitu. Kemudian dari Matengging Ciwalen dan Panulisan Timur untuk segera memasuki lapangan karena waktu sudah begitu mepet. Pandangan mata dan daya luhur ada di sebelah selatan di mana kami melaporkan pandangan mata. Baik, rupanya official sedang memberikan pengarahan kepada timnya masing-masing untuk bisa mempertahankan timnya. Kemudian tidak begitu jelas karena jauh maklum ya. Rusui dari Matengging ya ada Rusui. Sementara bola dipegang dari Matengging. Mungkin ini langsung main ataupun tiga kali jatuh. Kami tidak begitu jelas. Langsung main rupanya. Kami lihat masih persiapan dari kedua tim Bung Sunar saat ini. Bapak. Dipegang oleh saudara Rusmi dari Matengging. Lanspe seorang, lanspe bantuan. Sementara dia konsentrasi pegang kulit bundar. Kok? Sudah dilakukan dari Matengging. Gagal kali ini. Modal yang disia-siakan mungkin ini pindah poin saja untuk daya luhur. Oke, terima kasih. Sebelum dilakukan sudah melambung tinggi ke belakang, angkat umpan tengah, umpan kanah, dorong saja kecil, angkat lagi umpan daya luhur, umpan lagi intar masuk daerah lawan, umpan jebret, cuma kali ini pemain belakang dari daya luhur mengangkat bola sehingga pindah poin menjadi 2-1. 2-1 saat dilakukan bola dari Matengging, angkat pemain tengah, berikan kepada pemain tengah, umpan majunya, angkat ragu-ragu nomor punggung 1 dari Matengging ini berpindah poin 2-1 angkat lagi pemain dari Matengging. Apa yang terjadi? Ternyata mungkin belum siap sehingga diulangi lagi. Dilakukan dari Dailur, lakukan sudah melambung ke belakang, angkat pemain dari Matengging, umpan dorong saja ke belakang, angkat dari pemain tengah, berikan sontek saja, bagus sekali. Ternyata diambil oleh wasit, mungkin pelanggaran dan pindah poin saja menjadi
dua sama. Lambungkan bola dari Matek yang angkat depan tengah. Lambungkan lagi umpan Magdun lanjung ke daerah lawan angkat ke belakang dari Matek. Umpankan di semes jebret. Ternyata keluar rupanya. Terlalu memanjang di luar lapangan sehingga pindah poin untuk Daya Luhur. Kembali salah satu pemain dari Daya Luhur akan melakukan sep. Ancang-ancang dia akan melakukan sep. Sep dilakukan sudah angkat pemain tengah dari Matengi sontek saja ke belakang. Umpankan dari Daya Luhur sontek. Ragu-ragu dua pemain dari Matenggeng ini bertambah angka saja untuk Daya Luhur. Empat kalau nggak salah, 4-2. 4-2 lambungkan dari Daya Luhur angkat lagi. Muswi maksudnya umpankan sontek ditari. Gagal kembali. Kembali bertambah angka untuk Daya Luhur menjadi 5-2. Angkat lagi Daya Luhur. Saja rupanya ragu-ragu pemain dari Matek ini sehingga bertambah angka menjadi 6-2 saat ini masih memimpin ketinggalan 4 angka dari Matek ini lakukan sudah Daya Luhur langsungkan saja kontak saja ke belakang angkat lagi umpan maksudnya angkat lagi pemain Matek umpankan juga apa yang terjadi ternyata terima kasih. Baik kita pandangan alihkan lagi ke lapangan sep dilakukan oleh Daya Luhur angkat lagi pemain Matek. Masih bisa ditahan angkat lagi dari Matek masuk dari lawan angkat lagi itu apa yang terjadi ternyata bola tidak nyampe 3-8-3 Daya Luhur sep lakukan sudah angkat pemain pengambilan bola dari pindah poin menjadi 4-8. 4-8 set pertama nomor punggung 1 dari Matenggeng. Langsungkan bola ke saja ke belakang angkat lagi dari Matenggeng. Maksudnya saja angkat lagi pemain tengah dari masih umpan bergulir di atas besar. Ternyata rupanya bola masuk dibiarkan oleh pemain dari Matenggeng hingga pindah poin 9-4 9-3 9-4 ataupun 3 ya 3 sebelum dilakukan angkat pemain dari Matenggeng umpankan maksudnya intari jebret angkat lagi pemain belakang dari Daya Luhur umpan maksudnya masuk bola angkat lagi masih dari Matenggeng dan ternyata tidak bisa diambil bola jatuh di bidang permainan sendiri dan baik sebelum lakukan dari Daya Luhur angkat lagi Daya Luhur umpatkan halus nih namun bisa diambil oleh Matenggeng Matenggeng jadi Daya Luhur kembali angkat lagi intan umpatkan bagus sekali ternyata bagian dari Intar sehingga bola bertambah untuk Matenggeng menjadi 7-5 5-9 maaf saja masih dari Matenggeng lakukan sep ancang-ancang dia lakukan keras datang terima dari Luhur namun pulang sempurna penerimaan dari Luhur yaitu Ecin sehingga bola melenceng keluar lapangan akhirnya poin kembali untuk Matenggeng menjadi 6-9 masih dari Matenggeng akan melakukan sep ancang-ancang dia ia lakukan sudah terima lagi dari Luhur umpankan rekannya sayang sekali bola tidak bisa lewat di ranjau akhirnya jatuh di daerah sendiri poin kembali untuk Matenggeng 9 masih Matenggeng lakukan keras datangnya terima Daya Luhur angkat lagi langsung terima Matenggeng umpankan rekannya langsung saja terima Daya Luhur putik lagi umpankan lagi Daya Luhur angkat halus sayang bola
dibiarkan begitu saja oleh Mantenge. Hingga bola pindah air 10-7. Allahu Akbar. Sayang sekali shoot yang dilakukan dari luhur tidak bisa melewati net atau ranjo, akhirnya pindah poin untuk Mantenge. Mantengeng sir, Intar sir, terima dari luhur, angkat umpatan naik, pukul keras, bagus sekali. Namun bolanya mungkin saja keluar apa masuk? Ya keluar. Ya ke belakang saja, terima dari luhur, angkat, pukul keras. Ternyata pukulan dari luhur masih saja keluar lapangan, poin untuk Mantenge 10. Iya, 10. Ambil lagi dari luhur, lanjutkan saja, terima Mantenge. Halus. Sekali bola tidak nyampe ke daerah lawan, umpatkan lagi, kutip saja. Di sana ada bola yang cukup cantik dari Husni, sehingga tidak bisa diselamatkan oleh Dai Luhur. Pindah poin kembali untuk Mantenge 11. Huswi shoot keras dekatnya, terima Dai Luhur, angkat lagi dari Mantenge, umpatan naik, namun dapat diterima lagi Dai Luhur. Namun sayang sekali penerimaan dari Mantenge mungkin saja gagal kali ini. Pindah poin kembali untuk Dai Luhur. Shoot Dai Luhur, terima Mantenge, umpatan maksudnya, namun masuk Dai Luhur, cukup saja, bagus sekali. Ternyata diambil oleh wasit sehingga bola kembali pindah poin untuk Mantenge, berubah skor menjadi 12. Ya, Rira shoot, terima Dai Luhur, lagi dari Mantenge, angkat lagi dari luhur, bagus saja. Bola. Ternyata ini pemain Mantenge kurang miskomunikasi sehingga bola dibiarkan begitu saja. Akhirnya pindah poin untuk Dai Luhur. Dai Luhur. Dai Luhur. Terima belakang dari Mantenge, umpankan maksudnya. Bola. Terima lagi Dai Luhur. Masih bisa diselamatkan, umpatkan lagi, bagus sekali, dorong lagi Ecin, di sana ada Ruswi, terima lagi dari luhur, angkat lagi, saya umpan lagi, di sana ada Mantenge kembali, terima lagi dari luhur, umpatkan bagus sekali, namun dilakukan dari sana ada Ruswi, umpatkan, pukul Mantenge, terima dari luhur. Bisa diselamatkan terlihat sayang sekali penerimaan dari Dai Luhur tidak sempurna sehingga bola tidak bisa masuk ke daerah lawan, akhir pindah poin untuk Mantenge. Mantenge se, ya lakukan keras, terima Dai Luhur, umpan apa dorong saja, terima Mantenge, ada Dai Luhur, umpankan rekannya, dorong kembali, namun dapat diantisipasi dengan Mantenge. Sementara Husni, iya, ambil lagi Ecin, umpankan lagi Ecin, naik pukul, namun bisa diambil lagi. Bisa diambil lagi, umpankan lagi. Dorong, masih hidup bola, umpankan lagi Dai Luhur, toser yang sangat tadi. Apa ini dari Mantenge, kesalahan sehingga dianulir oleh wasit. Intar poin untuk Dai Luhur, intar langsungkan saja, terima Dai Luhur, langsungkan kembali, intar umpatkan, pukul lagi sekali pukulan dari intar sehingga bola pindah poin untuk Mantenge 13. Bingung, dia tidak deketin. Kembali, Mantenge, bagus sekali. Siap.
Poin kembali untuk Matengeng sementara. Masih nomor punggung 11 melakukan sekeras datangnya batu. Halo Teten. Dan berhadapan dengan Pantin. Ya. Sementara ini alihkan saja pandangan mata ke pria ini. Namun sayang sekali ini dari Pantin tidak sempurna. Bola sub dari Jualen. Lakukan saja keras. Umpankan lagi Panulisa. Namun dicuri saja pemain tadi Jualen. Diterima. Pukul lagi dari Jualen. Namun sayang sekali. Bapa diterima kembali. Sangat kulit sekali bola. Ah, ternyata kesalahan dari pemain dari Pantin. Ini kami lanjut kembali untuk melihat putri dari Dailuhur dan Matengeng. Ternyata bola jatuh di daerah Matengeng. Pindah poin untuk Dailuhur. Pindah poin Dailuhur sir. Matengeng namun melenceng penerbangan bola dari Matengeng keluar lapangan. Sehingga bola tidak dapat dikejar oleh rekannya. Poin kembali untuk Dailuhur. Masih Dailuhur akan melakukan sir. Ancang-ancang ya, lakukan sudah. Terima lagi Matengeng. Umpankan rekannya namun saya. Halus loh. Halus. Angkat Dailuhur. Kotik saja. Terima lagi Matengeng. Pukul Dailuhur. Masih di waktu terima. Langsung kan masuk dari rekannya. Terima Dailuhur. Umpankan rekannya. Pukul setinggi. Ada ini. Masih dapat diterima bola, angkat lagi. Ternyata empat pemain dari Matengeng salingan dan mengandalkan. Ternyata bola dibiarkan begitu saja. Akhirnya poin untuk Dailuhur. Langsung lagi, terima Matengeng. Langsung rekannya, angkat Dailuhur. Umpankan rekannya. Halus Dailuhur, di sana ada Intar. Langsung masuk ke lawan. Kutik lagi, langsung ada di sana Ruswi, langsung ternyata terkikik. Baik, tidak untuk peta yang siap dilakukan sudah angkat depan dengan astagfirullah. Tidak ke belakang, angkat lagi depan dengan langsung ke belakang. Terus keluar. Tapi ternyata keluar lapangan sehingga berpindah poin saja. 19, siaplah menang. Ancang-ancang akan dilakukan dan sementara ini lapangan satu masih berdua tim kenaman antara Panulisan Timur dengan Jualen. Sementara sub akan dilakukan dari Jualen. Sub dilakukan sudah, namun sayang terlalu menipis sehingga pindah lapangan dan poin untuk Panulisan Timur. Kembali di lapangan putri, Matengeng masih mengejar ataupun terpental dari Matengeng. Umpankan maksudnya, sontek saja, angkat lari, umpannya jebret sepeda angkat penumpang. Apa yang terjadi masih bola itu Pak Pramuan ke dalam tengah Matengeng ini lapukan ke dalam lawan. Angkat lagi di sana dari Luhur, lanjutkan. Halus. Dibiarkan saja dan pindah poin ya. Kembali Jualen. Ancang-ancang Jualen juga bagus. Angkat ke belakang. Dorong saja ke belakang. Angkat lagi di belakang dari Jualen ini. Ternyata terlalu melebar. Pukulan yang dilakukan di lembar punggung ke-9 dia ke Jualen ini. Pindah poin saja untuk Panulisan Timur. Muka. Di lapangan satu. Siap, siap. Ayo. Apa yang terjadi? Siap tukang. Siap dari pinangeng. Ayo. Dari penyalen masih melakukan serangan demi serangan. Umpan maksudnya jebret.
Pertengkan badai. Awut. Siap, siap, siap. Piju dai, tenang. Satu nomor 19 lakukan dari Panusa Timur 4 maksudnya Ciwale. Angkat lagi dari Panusa Timur 4. Putik saja. Bisa diambil bola dengan sempurna. Main yang terbaik. Lihat di video nanti. Yang kali ini akan dilakukan dari Ciwaleng nomor 7. Aca-aca melakukan sudah angkat pemain dari yang pos sehingga berpindah poin untuk Ciwaleng. Iya. Sementara perlu informasikan. Sokatunya ceklek. Putri. Satu bola. Sementara di set pertama dimenangkan oleh Putri Jairuhur. Sementara bola sudah bergulir. Bakti, ayo. Langsung saja angkat dari matanya. Umpan dalam mampu sayang sekali. Ah, jadi, Cin. Terima kasih. Angkat dari namun dapat diambil. Memang tak ingin. Awas. Saling. Jadi. Sehingga. Sama. Sudah spontannya refleks ya. Awas. Kucing ada yang kucing malam. Dari nomor 1. Ke belakang saja. Terima kasih. Umpan tenaganya. Awas. Namun dapat diterima dari Hulu. Masih dapat diterima lagi. Asuh. Namun melenceng penerimaan bola dari menjadi 2-1. Benar ya Bang Abdul? Siap siap. Masih dari Mateng melakukan hal. 3-1 saat ini di set kedua. Langsung setelah bukan keras datangnya terima dari Lehu. Jadi Cien. Angkat lagi. Masuk dalam terima Mateng. Umpan tembak kita. Walaupun keras namun sayang. Keluar lapangan. Poin untuk Mateng. 4-2. Mateng sebelah keras datangnya terima dari Lehu. Ambil lagi rekannya. Namun sayang sekali, mungkin saja bola ini tidak nyampe ke daerah lawan sehingga skor bertambah untuk Mendengeng menjadi 5-2. Iya, masih Mendengeng. Terima dari Luhur. Angkat lagi Mendengeng. Umpankan rekannya ke belakang, dorong pukul keras. Bagus sekali. Pukulan yang sulit untuk dijaga dari Luhur sehingga bertambah untuk skor untuk Mendengeng. 6-2. Lagi penulisan. Terima lagi Ciwaleng.
detik saja masih ada entuman pukul dari penulisan, namun dapat ditutup lagi kembali dari Ciwalet. Umpan kanan maksudnya ada dari penulisan pukul, namun bisa diselamatkan kembali, naik lagi. Sayang sekali penerimaan bola dari Bantim ini sangat sulit untuk dijangkau oleh rekannya. Akhirnya poin untuk Ciwalet. Kembali pertandingan putri sudah bergulir kembali. Bagus sekali lutikan dari Dailuhur sehingga bola pindah poin 3-6. Ecin dari Dailuhur langsung saja tipis tetangga angkat lagi dari Matengeng, namun sayang sekali penerimaan dari Matengeng mungkin tidak sempurna. Akhirnya poin untuk Dailuhur 4-6. Dua ketinggalan dari Dailuhur di set kedua ini. Masih Ecin Sif ancang-ancang terima lagi Matengeng, umpan katakannya pukul keras dari Dailuhur. Sayang sekali sampai jatuh dua pemain belakang dari Dailuhur. Kembali bola pindah poin untuk Matengeng 7-4. Masih Matengeng Sif terima Dailuhur, namun sayang sekali bolanya melenceng keluar lapangan. Poin kembali untuk Matengeng 8-4. Matengeng Sif keras datangnya terima Dailuhur, ada Ayu umpan kanan. Sayang sekali kutikan yang dilakukan Dailuhur menyangkut di net. Akhirnya poin 8-4. 9-4. Matengeng Sif keras datangnya bagus sekali, ada Ecin angkat tuh langsung sengaja rekannya terima lagi Matengeng, umpatkan lagi Matengeng, rira keras pukul. Namun sayang walaupun dengan kaki, namun sayang ini tidak nyampe ke daerah lawan atau tidak masuk. Akhirnya poin kembali untuk Matengeng 10-4. Matengeng Sif terima pemain belakang dari Anda Dailuhur Entin, di sana ada Ecin langsungkan lagi angkat lagi naik Matengeng pukul tinggal. Sayang sekali sundulan dari Ayu masih saja menyamari skor untuk Matengeng 12-4. Iya 12-4. Matengeng itu keras lagi terima Ayu langsungkan ke jaringannya sundul saja tinggi datangnya terima lagi Matengeng tutup saja masih dapat pukul Ayu dan bisa hidup langsung masih bergulir di atas bola angkat pukul Ayu. Pukulan keras dari Ayu pemain dari Lur yang sangat tinggi ini, namun sayang tidak bisa diterima oleh Matengeng. Pindah poin 5-12. Hai Luhur Sif ke belakang saja terima Matengeng umpan katakannya Lira pukul masih dapat diterima kembali angkat lagi masih di rumah. Ternyata berkali-kali berhasil pukulan yang dilakukan Ayu, akhirnya bertambah skor untuk Leluhur 6-12. Putra yang kedua yaitu Matengeng berhadapan dengan atasan ini. Untuk putri. Yo, jadi yo. Terima Dailuhur. Umpankan lagi Ayu naik. Bisa diterima lagi. Terapi. Tidak nyampe. Apa diakhiri oleh wasit sehingga pindah poin untuk Matengeng. 13 Matengeng Sir tinggi datangnya terima Dailuhur umpankan Dailuhur pukul Untin bagus sekali angkat lagi Rila naik keras pukul namun dapat terima sementara Ayu mungkin saja. Sayang sekali penerimaan dari Matengeng yaitu Rila gagal kali ini. Akhirnya pindah poin untuk Dailuhur 8
8, 13. Antin akan melakukan jump langsung saja ke belakang. Namun sayang terlalu keras. Sepian dilakukan Antin, akhirnya pindah poin untuk Matenggeng. Matenggeng jump masih ancang-ancang. Rusui, langsung saja terima apa yang terjadi. No point mungkin saja ini. Iya, masih Rusui jump. Terima tim lagi, umpankan Ayu. Sementara pukul rekannya, di sana ada Rusui lagi. Terima dari luhur, umpankan lagi. Sayang sekali, pukul cukup rendah dari semester dari luhur, sehingga tidak bisa melewati net akhirnya. Poin untuk Matenggeng, 15-8. Masih Rusui. Terima lagi Entin, umpankan Ayu. Namun saya langsung saja kembali. Dan saya penerimaan dari luhur akhirnya. Poin untuk Matenggeng 16-8. Sekali lagi kami panggil kedua tim untuk putra, yaitu dari Matenggeng berhadapan dengan Panda. Ya, silakan untuk bersiap-siap yang kami ini telah sebutkan, yaitu Matenggeng dengan Panulisan Barat. Iya, poin untuk Deluhur 9-16. Ayu Sir, terima Rusui. Namun saya diterima lagi Deluhur. Langsungkan saja. Yang sekali, yaitu Rusui terpaku sehingga tidak bisa jalan. Poin untuk Deluhur 10-16. 6 ketinggalan dari Deluhur di set kedua ini. Ayu ancang-ancang akan melakukan jump. Langsung saja keras datangnya. Terima, namun sayang sekali terlalu keras sebiang dilakukan Ayu, sehingga bola pindah poin untuk Matenggeng menjadi 17-10. 17-10. Satu demi satu menambah angka dari Matenggeng. Mungkin saja akan menyelesaikan set kedua atau akan mengejar juga dari luhur untuk menyamakan di set kedua. Sayang sekali untuk Matenggeng 18-10. Masih Rirase, terima dari luhur, umpankan lagi luhur. Rekan yang dorong saja, terima Matenggeng, umpankan, namun bisa diterima kembali. Masih dari Matenggeng, cuma saja dari luhur terima. Bagus sekali Rusui, angkat sayang sekali. Yang tidak sempurna dari Matenggeng. Apa yang ternyata poin. Iya, poin untuk Matenggeng. Iya. Masih dari luhur Ecin. Terima lagi Matenggeng. Namun saya 11-19. Iya. Dari luhur se. Terima Matenggeng, tolong saja. Terima lagi dari luhur, tutik saja. Ambil Matenggeng. Namun dapat dikutik saja dari Matenggeng. Terima lagi Rusui. Ada lagi dari Ayu pukul. Namun saya dilangsungkan saja. Sony saja dari Matenggeng. Masih dapat diterima. Cukup unik pertandingan pada hari ini sudah sebayang. Ternyata bolanya masuk dibiarkan. Akhirnya poin untuk Delo. Ya, poin untuk Deluhur 12-19. 12-9. Deluhur tipis datangnya. Terima Deluhur 13-19. Masih Deluhur. Ancang-ancang dia. Ke belakang saja. Di sana ada Rira. Langsung lagi. Terima lagi Deluhur. Umpatkan, pukul Deluhur. Terima di sana ada Rusui. Angkat saja, terima lagi dari luhur. Ada Ayu di sana, umpankan, pukul dari luhur. Namun dapat diambil oleh Matenggeng. Angkat dari luhur, masih lagi. Ternyata berhasillah pukulan yang dilakukan Ecin. Akhirnya bertambah kembali skor untuk dari luhur 14-19. Dari luhur terima kurang sempurna. Bertambah kembali 15-19. 4 angka ketinggalan dari Deluhur. Di sana ada Matenggeng, langsung saja. Terima lagi Deluhur. Umpankan, Ayu naik. Diterima lagi Matenggeng.
kembali. Sementara Matenge umpankan maksudnya, pukul Matenge ke belakang. Masih hidup bola, umpankan lagi Ecin pukul. Diterima lagi Delur. Apa lagi Matenge? Kutip dari Delur. Sayang sekali ini, bola masih dapat diambil Delur. Kembali mengambil bola, terima lagi di sana Matenge, umpankan maksudnya, pukul dari Matenge. Namun sayang sekali pukulan dari Matenge bisa hidup kembali. Angkat lagi, semua bola dari Ruswi gagal, akhirnya bertambah itu Delur 16-19. Mungkin saja akan mengejar ketinggalan atau menyamakan skor di set kedua. Matenge umpan penalti sekali. Ayo kutik, oh ternyata bisa selamatkan. Bisa nada untuk Matenge 27-22. Juga jadi akan melakukan show. Masih ada terima Ayu. Namun bunuh saja Ecin. Terima lagi Matenge di sana dari luhur. Masih pemain belakang atur pukulan dari Dira. Sehingga bertambah skor untuk Matenge 22. Masuk. Bang, adio. Itu kan posisi tukang. Apa yang terjadi sudah sekalian? Tapi langsung nyerpen. Ternyata ini shoot Matenge. Masih lagi SL baru latu. 22 sekuat di set kedua. Shoot lakukan. Terima daya hur. Umpan kan? Umpan nasi. Umpan nasi. Umpan nasi. Karena dari Matenge. Umpan kan? Dalam sadar dia. Bagus sekali. Terima lagi daya hur. Angkat lagi Matenge. Umpan kan? Hingga bertambah di set kedua ini masih dari Matenge. Tadi 18 sebentar akan melakukan set. Dia lakukan sudah. Terima Ruswi. Next point saat ini di set kedua untuk Matenge. Masih ada Uli atau siapa ini? Tidak kelihatan. Langsung terlalu keras shot yang dilakukan dari Matenge. Sehingga bola pindah poin untuk Leluhur 19-24. Dari Leluhur. Sosol. Lo barangnya langit. Ganti buka lapak. Ecin akan melakukan sudah. Terima Matenge. Umpan Matenge. Terima dari Luhur. Terima lagi Matenge. Umpan dari Matenge. Kemudian ada sini. Naik dari Luhur Ecin. Yang dapat diterima oleh Matenge. Angkat lagi dari Matenge. Kemudian dapat diambil dari Luhur. Langsung saja masuk ke Matenge. Umpan lagi.
dari Cual ya, antara Bandung dan Bogor. Dan untuk putra, perlu kami informasikan dan perlu kami panggil untuk Matenge berhadapan dengan Bandung Sentara. Matenge dengan Bandung Sentara, silakan untuk bersiap-siap dan langsung saja masuk ke lapangan. Karena ini waktu semakin sore dan semakin mepet. Iya, terima kasih. Untuk segera memasuki lapangan kemenangan. Baik, kita akan Gracias.
ataupun sebaliknya Mateng bisa menyamakan skor pada set yang ketiga ini. Ayo untuk Bapak. Siap-siap dari Hey, dude.